Baik, Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, kita buka kelas kita pada pagi ini dengan Mulkitab Al-Fatihah. Baik, belajar. So, hari ini kita akan sedikit buat apa ni, ulang kaji tentang semalam. So, semalam kita dah belajar sedikit tentang organization development theory, ya. Teori-teori yang berkepanjangan dengan berkaitan dengan organization. So, maknanya teori ni dia bagi satu asas ilmu lah kepada kita. Sebab kita ni nak kaji, nak buat perkajian ni dia ambil masa yang lama. Ya. Dan teori ini kita gunakan sebagai satu panduan kita. Contoh kita nak buat teori Piaget, Piaget berkaitan teori kognitif. Dia bukan ambil masa satu hari pelajar untuk menghasilkan teori ini. Dia mengambil masa lebih bertahun-tahun dan membuat melibatkan banyak responden. Kadang-kadang sampai ada 1,000 responden untuk kita nak mantapkan satu teori itu. Mana satu pendapat yang diasaskan oleh kajian. Kajian tu tengoklah berbentuk pemerhatian, kolektor data, berbentuk survey. Jadi dia akan bawa satu teori. Jadi bila kita belajar dalam satu organisasi itu, kita banyak belajar berkaitan dengan teori ke perspektif. That's why bila kita tengok teori ini, kita kena faham teori itu dan kita cuba bawa teori itu kepada praktikal. Sebab untuk penghasilan teori itu, dia melihat daripada praktikal first. And then dia buat observation, dia buat survey, dia buat kajian-kajian. So dari kajian itu, dia buat dapat satu kesimpulan yang mana hasilan teori itu. Jadi kita hari ini, kita belajar teori itu. Ya. Sebab tapi kalau kita nak membina teori, dia mengambil masa yang sangat panjang. Okay. Itu sebab kita lihat kepada organisation, teori yang berkaitan dengan organisasi. Organisation, maknanya ada tiga teori utama dalam perkembangan teori. Dan tiga-tiga teori ni kalau kamu menjadi pengurus sumber manusia, untuk menjadi pengurus sumber manusia yang cekap, kita sebenarnya perlu faham tiga teori ni, kena mahir tiga teori ni. Sebab setiap teori ni dia ada kelebihan, setiap teori ni dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Jadi bila kita belajar, contoh kita belajar teori counseling dan psikoterapi. Bermula kita belajar berkaitan dengan psikodinamik. Jadi psikodinamik dia ada kekuatan dia. Dan kekuatan psikodinamik ataupun psikoanalisis yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, dia berkaitan dengan minda bawah sedar. Dan juga dia banyak mengkaji tentang sexual, psychosexual development. Jadi itu adalah kekuatan dia. Dan dia mengkaji tentang banyak benda-benda yang berkaitan dengan subconscious mind. Okay? Tapi dia ada juga kelemahan. Jadi dia ada kelemahan. Itu sebab bila kita belajar teori, kita tak boleh fokus kepada satu teori. Sebab ada kelemahan-kelemahan tertentu. Jadi ia ditampung dengan teori-teori lain. Contoh datang pula Alfred Adler yang memperkenalkan tentang individual psychology. Dia memperkenalkan bahawa sebenarnya manusia ini adalah manusia yang sosial. Dan kita manusia, kita ada lahir daripada sosial yang mana pembentukan sosial kita bermula daripada rumah. It's a family constellation is very important. So that's why there's a focus about family constellation and then lifetime. Jadi macam tu dia tengok. Jadi kita tahu kekuatan yang ada pada individual psychology yang diperkenalkan oleh Alfred Adler begini-begini. Jadi bila kita belajar semua teori itu, jadi kita cuba melihat kelemahan sesuatu teori itu untuk ditampung dengan teori-teori lain. So dalam organisasi pun macam tu. Okay, tidak boleh katakan teori, kita tak boleh katakan teori classical teori ataupun Asian teori ni dia tak bagus untuk sekarang. Semua bagus sebab dia punya, tapi bagaimana kita menggunakan ilmu itu dan kita meletakkan dia, kita mengadunkan dia, okay, accommodate dia, lepas tu kita melaksanakan. Jadi kita pula nanti bila kita satu tempat dan satu ketika, kita perlu gunakan teori ini. Okay, untuk kita apa, memberi arahan. For give some direction kepada kita punya orang bawah yang dipanggil sebagai subordinate. Okay, subordinate. Maka nak kata tidak, teori ini penting bagi kita membagi satu direction kepada orang bawah kita. So, kalau kita pengemudi kapal, kalau kita tak ada map, macam mana kita nak bawa? Macam mana kita nak mendirikan kapal itu? Kat mana kita nak bawa? Okay, kalau kita letak di satu di samudera, di lautan yang luas, kita tak nampak kat mana arah tuju kita. Tapi berdasarkan map yang kita ada ni, kita akan mengendalikan kita punya panggil apa tu? Steering ke tu. Okay. Kalau kapal kita tak panggil apa yang apa tu, dia mengemudikan kapal tu agar kita pergi satu direction. Jadi kalau kita belajar organisasi, teori ini adalah sebagai satu bentuk bagi kita, sebagai panduan kepada kita bagaimana kita nak buat organisasi itu agar
dapat mencapai matlamat dia. Jadi pelajar satu lagi yang pelajar kena faham berkaitan dengan organisasi ni, dia mesti melibatkan tiga benda. Pertama input, lepas tu proses, lepas tu output. Okey, macam kita nak buat kuih kan. Mula-mula dia ada input, kemudian dia input masukkan bahan, lepas tu kita proses dia. Macam kita proses dia and then dia akan jadi output ni jadi kek. Jadi kita nak jadikan output tu, kita kena tahu apa proses dia, apa input dia. Okey, jadi tiga proses ini, tiga elemen ini sangat penting dalam kita mengendalikan organisasi. So organisasi ni kita nak mengendalikan manusia. Okey, dia perlu ada satu direction. What to do, okey? Baik. So semalam kita dah belajar berkaitan dengan classical ataupun machine theory. Kenapa dia panggil machine theory pelajar? Sebab kalau pelajar yang bekerja dengan mesin, okey, cikgu tak pasti yang lain-lain. Yang pelajar-pelajar mungkin ada yang ada pengalaman. Macam cikgu dulu kerja di Pizza Hut. So di Pizza Hut tu dia ada mesin untuk buat dough, ada mesin untuk panaskan pizza. Jadi di sebelah mesin tu dia akan bagi SOP. Dia akan bagi SOP, okey nak buat ni, macam ni, macam ni, macam ni. Contoh, kita nak buat coleslaw, dia ada dia punya SOP. Jadi kita nak gunakan mesin penguli tu, dia ada SOP dia. Jadi kenapa dia panggil machine theory? Dia nak lihat bahawa organisasi ni mesti ada dia punya blueprint. Nah, tu kena pegang ayat tu. Blueprint tu. Maksudnya blueprint ni maksudnya dia ada SOP dia. Dia ada structure dia, dia ada rangka yang perlu kita ikut. Okey. Contoh buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Mula-mula kita nak buat, kita tekan button hijau. Kalau kita tengok mesin ni, mesin kan banyak. Dia punya button. Tersilap tekan button, padahlah akibatnya. Jadi begitulah dengan organisation classical theory ni ataupun machine theory ni. Maksudnya dia ingat manusia ni macam mesin. Dia kena ikut macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam macam ni. Dia mesti ada dia punya guideline. Sebab dia melihat bahawa you are very qualified. Kalau you masuk kerja tu, you memang dah qualified. Maksudnya you kena follow dia SOP tu. Sometimes kita tak macam tu kan. Kita kan manusia. Sometimes kita nak macam bekerja tu, kita kena ada lawak-lawak sikit. Kita nak gurau-gurau kan. Kita nak macam sedia gurau, kita nak berkomunikasi. Jadi kita tak boleh kerja macam mesin. Duduk kat tempat kerja buat dia dengan mesin tu. Tapi kebaikan machine theory ni maksudnya dia ada guideline yang jelas. Dia ada direction yang jelas. Bila you kerja dalam satu bidang tu, you ada job specific yang jelas. Jadi you focus. You boleh focus and then you dapat output. Jadi kita akan terang. Tapi yang beza dalam yang membuatkan dia panggil machine theory tu sebab dia train you as a machine. Dia train you as a robot. Okay. You guys must follow the SOP step by step. Okay. Itu dia punya kelemahan dan dia melihat pekerja ni tak ada macam emosi lah. Okay. You datang, you kerja, you berjanji yang kami nak kerja, ni you kena hasilkan bagi kami. Jadi dia anggap manusia ni macam robot atau machine. Okay, you buat kerja you dapat gaji. Dan itu saja dia punya ruang lingkup. Jadi you train you as a robot. Okay, you train you as a robot, they train you as a machine. Jadi dia panggil itu teori X. Jadi berlaku sebenarnya. Kadang-kadang productivity menurun, ramai orang sakit, okay. Ramai orang sakit, lepas tu kepuasan kerja makin lama makin menurun. Mula-mula macam bersemangat, lama-lama menurun. Jadi ada lagi satu elemen bila kita bekerja dengan manusia, iaitu kita kena melihat emosi dia, iaitu kita kena ada teamwork dan juga motivation. Yang inilah yang akan pergi kepada teori seterusnya yang dipanggil sebagai behavior theory. Dia panggil behavior theory. So kita masuk sikit behavior theory ni. Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan behavior theory ni. So kita tengok sikit nota sebagai panduan kita. Okay yang ni. Dia mengatakan bahawa keperluan manusia itu perlu dipenuhi. Okay, perlu dipenuhi. Okay, kalau dia penuhi, jadi dia akan mempengaruhi, akan diberi kesan kepada kefungsian human behavior tu. Okay, itu dia punya asas dia. Dia punya asas begitu. Maknanya kita mesti penuhi keperluan manusia tu. Maksudnya dia perlu ada need. Kalau macam kita senang nak faham, iaitu motivasi, kita kena penuhi motivasi manusia kan. Kalau kita tengok daripada Abraham Maslow, dia ada lima need hierarchy tu kan. So need hierarchy pertama perlu ada keperluan fisiologi, and then safety, and then love and belonging, and then the next
Yang keempat dipanggil penghargaan, penghargaan. And then the last one is a self actualization, iaitu kesempurnaan kendiri. Jadi kita perlu memenuhi keperluan manusia. Manusia ini adalah satu manusia yang bersosial, yang mana kita perlukan sentuhan-sentuhan yang dipanggil sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Okay. Okay. So ada dua teori, ada dua dua. Pertama berkaitan dengan human relation approach, iaitu pendekatan perhubungan manusia, and second human resources resource approach. Approach maksudnya ada pendekatan human relation and approach resource human. So yang pertama sekali, human relation approach ni focusing on the concept that human perception on the place of business, work and colleague are important in designing, understanding and managing organization. Okay, maksud dia apa dia? Dia nak memfokuskan kepada konsep tentang apakah persepsi manusia berkaitan dengan business itu. Work and colleague important. Maksudnya dia mementingkan tentang bukan sahaja tempat tetapi kerja dan juga colleague. Colleague ni macam rakan sekerja tu. Okay, important. Design, understand and managing organisasi. Maksudnya benda-benda ini sangat penting dititik beratkan dalam kita membentuk, memahami dan menguruskan organisasi tentang the human relationship. So maksud tengah tentang perhubungan manusia itu perlu dititik beratkan. Jadi based on human needs for meaningful self-esteem and social contact. Maknanya kita manusia ni, kita bukan sahaja memerlukan dari segi fisiologi ni. Kan makan, minum, tidur, bukan itu sahaja. Kita juga memerlukan safety need maksudnya, dan juga social need ataupun love and belonging. So maknanya kat sini human relationship dia melihatkan human needs, maksud keperluan manusia itu bukan sahaja seperti mesin. Jadi kita juga perlukan social, adanya contact, meaningful self-esteem. Jadi adanya penghargaan kediri itu yang perlu dipertingkatkan. Jadi itu asas kepada behavior theory. Jadi apa yang dilakukan bila dia ada fahaman dan asas begitu? So the model figure that Strin maksudnya diperkenalkan pada 1997 oleh Strin dan Shen 1997. So main concept dia adalah leadership style, informal power structure within the organization. So dia ada tiga tema utama dia. Pertama, assessment of group dynamic, examining group structure and process. Pertama sekali dia fokus kepada dynamic group tu. So kita bekerja, organisasi ni dia terbina daripada sekumpulan manusia. Bagaimana kita nak mesinergikan manusia itu menjadi mantap. Jadi manusia ni dia berinteraksi melalui komunikasi. That's why dalam subjek ni kita akan belajar berkaitan dengan communication. Communication and conflict. Jadi dalam group dynamic ni dia mesti ada berfaham tentang group dynamic tu. Macam mana kita nak menjadikan setiap manager manusia itu bergabung dan dia jadi dynamic. Dan dalam istilah lain dia panggil synergy. Maksudnya pelajar, so energy maksudnya kita ada Sofia, kita ada Moniandi, kita ada Tang Peng Hoi, kita ada Ivan Chap. Maksudnya kita nak gabungkan mereka ini, mendapat satu kefahaman yang jelas agar mereka ini bergabung tenaga untuk mencapai. Dan untuk bergabung tenaga ni dia perlu ada relationship yang bagus. So bila dia bergabung dia akan jadi synergy, dan itu dah dipanggil group dynamic tadi tu. So dalam group dynamic tu maksudnya dia nak menjadikan kumpulan ini dynamic, maksudnya bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat. Jadi kita perlu assessment. So kita kena perlu menilai macam mana kita nak wujudkan group dynamic. And then emphasis of informal organization that examine how human process go up spontaneously. Okay, yang kedua dia punya tema, kita nak menekankan, okay, bagaimana proses. Kita nak bagaimana dalam proses informal organisation, maksudnya bukan saja formal tapi kita nak jadikan kadang-kadang organisasi ini bersifat santai yang tidak rigid untuk dia mengembangkan manusia. Sebab behavior teori ini dia sangat menekankan kepada behavior itu sendiri. Bila kita tengok behavior itu maksudnya dia tahu manusia ni dia ada emosi, dia ada tingkah laku dia. So tingkah laku ni berasaskan kepada pemikiran dan juga perasaan dia. So benda tu tidak boleh lari. Jadi tu sebab dia fokus bagaimana proses human tu nak grow up tu sebetulnya bukan sekadar formal yang macam machine theory tadi. Dia kata ni mesti ada blueprint dia. You follow step by step. This is SOP, standard operational procedure dia. Tapi dalam behavior therapy theory ni dia cuba lihat bahawa manusia ini sebenarnya ada kadang-kadang dalam bentuk tidak begitu formal, ada informal dia. Okay?
And then yang tema yang ketiga, the supervisory style associated with how manager and administrator work with subordinate and friend in a formal setting. Jadi dia nak ajar lebih kepada macam ni lah, behavior teori ni dia banyak berguna pada informal setting. Maksudnya bukan tak formal. Lebih lebih mudah kita nak faham informal setting ni, dia nak jadikan bahawa pekerjaan itu kita suka dan kita buat secara santai supaya kita tak menghadapi tekanan. Okay? Kita tak menghadapi tekanan sebab kita tidak begitu tertekan dalam melaksanakan satu tugas. Tapi kita melaksanakan atas dasar kita rasa seronok dan santai. Dan itu perlu diwujudkan dengan satu suasana perhubungan yang baik di antara klik tadi tu. Okay? Klik tadi. So kita bagi kat sini example eh. Manager and administrator, pengurus ataupun pentadbir need to have a broad understanding of group behavior and motivation and effect of Hawthorne. Maksud Hawthorne ni kalau kamu tengok dalam pembacaan-pembacaan ataupun awak tengok pada apa ni, internet, Hawthorne ni maksudnya adalah satu yang dikatakan sebagai manusia ni akan bekerja dengan bersungguh-sungguh apabila dia tahu dia akan dihargai dan dia diperhatikan. So kat sini, we say positive social condition affect satisfaction and productivity effectively more than physical work. Maknanya kita nak gunakan macam perhargaan, pengiktirafan sosial, ini adalah sebagai satu yang benda yang boleh memberi kesan untuk seseorang itu bekerja dengan lebih baik. Kita gunakan sosial. Maksud tu sebab kalau kita guna juga pendekatan ni, kalau kita lihat ada setengah tempat tu memberi pengiktirafan kepada pekerja-pekerja yang mendapat produktiviti yang tinggi. Maknanya dia menghargai. Taklah dianggap macam you ni adalah sebagai pekerja yang dianggap sebagai robot. You kerja, you dapat gaji. Tak macam tu semata-mata. Tapi kita boleh wujudkan juga, kita pergi, kita bina. Tu sebab kalau kita tengok ada syarikat-syarikat tertentu, syarikat-syarikat yang suka membuat team building. Teamwork kan, pergi camp-camp team building, teamwork. Dia pergi bagi motivasi kepada pekerja dia. Dan ini adalah satu kaedah yang dipelopori oleh behavior theory lah. Okay. Berkaitan dengan bagaimana manusia itu boleh mengembangkan produktivitinya dengan kita memacu kerjasama yang dipanggil sebagai teamwork, team building dan juga motivasi dia. Jadi dia akan panggil itu sebagai Hawthorne. Hawthorne effect . Okay, Hawthorne effect ni maksudnya bagaimana manusia itu memperkembangkan apabila adanya positive social condition. Okay. Contoh tadi lah, saling harga menghargai. Lepas tu kalau macam hari lahir je, dia memberi apa macam penghargaan macam tu. Jadi ini akan membuatkan pekerja rasa dihargai. So dihargai dan akan membuatkan penghargaan dia lebih tinggi. Dan cikgu kan pernah berkesempatan cikgu diberi peluang dan direzekikan bekerja dengan dua orang bos. Dua orang bos. Okay. Seorang bos ni dia memang cikgu sejarah lah. Dia MRSM dulu lah, dia cerita cikgu pernah bekerja dengan dua orang bos. Dan pendekatan sangat berbeza. Dan cikgu dapat rasai bahawa perbezaan itulah. Okay. Okay, sebab cikgu ni kalau kaunselor ni di sekolah, dia adalah antara bidang pengurus juga. Jadi meeting pengurusan dia akan masuk. So meeting academic dia akan masuk. Okay, jadi kita akan masuk dan kita akan banyak rapat dengan pihak management lah, dengan pelajar pun kita rapat. Jadi kan first cikgu masuk, cikgu bekerja dengan cikgu sejarah lah. So sejarah ni dia belajar tentang human relationship. Tapi dia ada ketegasan, tapi dia lebih menggunakan pendekatan human relationship. Dia banyak menggunakan pendekatan motivasi kepada cikgu. Jadi memang seronok kerja dengan pengetua yang macam tu. Okay, dia bagi kita semangat, dia bagi kita kebebasan. Jadi kita rasa seronok bekerja dengan seronok dengan dia walaupun kita penat, tapi bila kita dalam meeting kan, bila kita mengendalikan mesyuarat, dia banyak bagi sokongan kepada kita. Pada masa yang sama, dia banyak bagi peluang kepada kita untuk berkembang. Jadi kita rasa seronok dah kerja. Tapi memang penat. Cikgu tak pastilah yang lain. Tapi kerja cikgu yang penat. Cikgu aku yang memang penat. Sebab kita akan 24 jam dengan student. Lepas tu pula masa tu cikgu yang warden. Tapi kita tak terasa penat tau. Kita rasa seronok. Sebab bagaimana pengetua itu kadang-kadang kita buat makan-makan. Macam-macam aktiviti kita buat. Pengetua ni pun suka kadang-kadang gurau, kadang-kadang dia bagi semangat, dia tidak begitu lembut dan tidak begitu tegas. Jadi dia memang ada behavior teori. Jadi isteri cikgu pun seronok bekerja dengan dia. Bila kita ada hari keluarga, seronok kita buat hari keluarga, kita nampak kemesraan itu. Lepas tu dia pun dah pencet. Masuk pula pengetua yang baru ni,
Dia memang cepat naik. Awak bayangkan dalam umur 39 tahun dia sudah jadi pengetua. Dah ada grade 52. Okay, cepat dia naik. Kalau kalau kat kementerian ni, kalau cikgu-cikgu biasa, umur 39 ni rasanya baru grade 41. Biasanya jawatan-jawatan ni paling tinggi pun kadang biasa ketua, ketua bidang lah. Eh. Tapi dia dekat MSN, dia dah sampai, perlu dia masuk ke MSN Federal. So bila dia masuk MSN Federal, jadi dia memang laju, memang fokus kepada pencapaian pelajar, tapi kita tak rasa seronok. Kita rasa memang kita rasa nak capai KPI-KPI kan. Jadi macam cikgu agak penat di sana. Semua program cikgu daripada form 1 sampai form 5 cikgu kena buat program. Jadi penat dan cikgu rasa macam tak seronok. Sebab dia menggunakan pendekatan mesin. Dia kata ini tugas dan tanggungjawab kita, ni amanah kita. Dia bagus eh. Dia bagus. Dari segi situ dia bagus. Di amanah kita, kita kena buat. Tetapi kita tidak ada rasa perhubungan yang baik. Eh? Dia pun agak macam tidak mesra. Memang KPI capai dan dia menggunakan pendekatan tu dan kita melihat ramai dia tahun tu cikgu tengok di sekolah tu ramai cikgu keluar transfer. Okey, ramai pada bila dia masuk je kat universiti termasuk cikgu juga. Cikgu pun keluar daripada MRSM tu. So cikgu rasa tak selesa. Kita rasa tak selesa dah. Sebab dia terlalu menekankan tentang pencapaian tetapi dia kurang human relationship tu. Jadi cikgu tak sedia. Ramai cikgu-cikgu yang minta transfer. Pergi sana lah, pergi. Banyak keluar eh. Keluar, masuk-masuk cikgu baru. Jadi kita rasa tak seronok lah dengan pendekatan begitu. Jadi bila, kita boleh tengok. Kalau kita dapat mereka yang terlalu behavior, terlalu human sangat pun tak boleh. Sebab nanti orang lain akan tertindas. Jadi perlu ada pendekatan tu. Jadi cikgu dapat berbeza, dapat nampak perbezaan dari segi style pengurusan itu. Eh. Jadi bila kita nak, jadi behavior teori ini dihadir disebabkan kerana kekurangan yang daripada machine teori itu. So bagus, kejar KPI, KPI naik tapi you punya employee tak happy. Jadi inilah teori behavior dia, dia datang. Kalau kata ya, nanti kita tengok ya. Style-style ni dia ada kekuatan dan kelemahan dia. Jadi kalau kita nak jadi bos yang baik, tak semestinya kalau kita kita counselor, kita tak boleh jadi pengurus yang baik. Tak semestinya. Kita jangan pegang konsep macam ni, ala you counselor, nanti kalau you baik, kalau you jadi jadi manager, you tak boleh jadi baik, orang bijak kepala. Tak begitu eh. Cikgu dah buktikan bahawa counselor juga boleh jadi pengurus yang baik. Pengurus yang baik. Dengan menggunakan pendekatan motivasi. Tak semestinya kalau you, kalau kata you counselor, you tak sesuai jadi pengurus lah eh. You tak sesuai. Kalau you ada pegang konsep macam tu, you akan ada duit peranan tau. Jadi you bila ada duit peranan, you akan jadi seorang manager yang sangat tak bagus. Bila you jadi manager, you macam tukar karakter you. Okay, sekarang ni aku jadi, aku pakai topi manager. Okay? Aku pakai topi manager, jadi aku kena tegas. Jadi sangat tak. Cikgu rasa kita hilang kita punya jati diri tu menyebabkan kadang-kadang kita rasa kita tak jadi diri kita. Dan kita fokus kepada organisasi, jadi kita tak jadi pengurus yang baik lah. Kita tak jadi pengurus yang nampak macam kita pelik lah. Sebab cikgu pun ada pengalaman. Cikgu juga ada pengalaman bagaimana bekerja dengan counselor yang jadi bos. Memang tak seronok sebab dia macam duit peranan dia tak pandai tau. Itu sebab bila kita belajar counseling, you kena faham. Kita belajar ni bukan untuk, ya satu benda kita nak counsel orang. Kita nak konsen, nak bagi motivasi pada orang. Tapi kita gunakan konseling ni sebenarnya untuk membentuk jati diri kita. Kita nak jadi pemimpin. So, kita menggunakan kepimpinan eh. Dan cikgu dulu masa di pelajar-pelajar juga ada juga eh. Macam ada pelajar-pelajar yang sukses. Ada juga pelajar-pelajar uniform. Dia tegas, dalam tegas dia ada behavior theory. Jadi cikgu lihat eh. Kadang-kadang cikgu pun lihat. Oh, dia ni konselor. Tapi bila jadi pengurus macam pelik lah kan. Jadi sebab dia tak faham. Itu sebab bila kita belajar counseling ni, dia bukan untuk orang, dia untuk diri kita. Tapi kita bila kita belajar untuk orang, itu kadang-kadang nampak pelik. Sebab dia nak memenuhi tuntutan orang, jadi dia paling adjustment tu membuatkan kita rasa macam macam ada rasa something sama kata something wrong somewhere. Okay, that's why bila kita jadi counselor, kita juga boleh berpandang sebagai seorang pengurus yang baik. Tapi kita menggunakan, mungkin kita menggunakan behavior theory dan pada masa sama machine theory itu kita jadi hubungkan dia. Eh? Okay. So, kita tengok lagi apakah sumbangan dia, contribution dia pada tinggi. So, contribution dia adalah emphasis on the idea that satisfied personal and more productive. Ni dia. Maksudnya,
dia sangat sangat melihat idea-idea yang diberi oleh pekerja itu sebagai suatu benda yang bagus, sebagai maklumat yang bagus untuk dikembangkan, dan dia akan membuatkan pekerja rasa satisfied, okay, dan more productive lah. Sebab apa? Kita ni manusia ni kita ada dorongan, ada motivasi. So bila dorongan motivasi itu kita dipacu, jadi kita akan lebih bersemangat. Jadi itu kontribusi dia yang kita nampak dalam behavior teori ini. Dalam teori ini yang dipanggil sebagai human relation approach, apabila manusia itu dipacukan dari segi motivasi dia. Kalau kita tengok, jadi kita balik kepada sejarah perjuangan, kalau kita terbaliklah kepada sejarah perjuangan peperangan ni Nabi, kalau kita tengok dalam sirah Nabi, kalau kita lihat Nabi ni kalau biasa kalau diberi berperang, kalau diberi perang ni biasanya punya askar tak banyak. Contoh kalau kita tengok dalam Perang Badar, kalau Perang Badar kita ada 313, kita nak menentang pihak lawan yang berjumlah 1000. Jadi apa yang Nabi gunakan adalah kita memacu semangat dan motivasi para tentera untuk berjuang. Jadi mereka akan ada bangkit keberanian itu. Jadi dengan walaupun kita sedikit dari segi kuantiti, tapi semangat kita melebihi, kita dipacukan semangat kita dan kita boleh mengalahkan jumlah yang besar. Bukan satu saja peperangan. Kalau kita tengok ada peperangan Kandak, kalau kita tengok peperangan apa lagi, Hunain, peperangan yang lain ni, biasanya jumlah jumlah yang dibawa oleh Nabi SAW tak ramai. Lebih pihak pertentang apa ni, pihak opponent lagi ramai. Tapi kenapa kita setiap menang? Sebab kita dipacu oleh satu semangat dan motivasi yang jelas. Apa yang kita nak. Jadi semangat-semangat tu yang membuatkan kita motivasi yang dipacu oleh pemimpin-pemimpin pada ketika itu, jeneral-jeneral pada zaman Rasulullah itu membuatkan kita bersemangat. Jadi begitu juga kita boleh aplikasi dalam pekerjaan. Mana kita akan sentiasa bagi motivasi kepada pekerja-pekerja kita, sasa kita bina hubungan. Okey, benda boleh bincang. Benda yang kita boleh bincang elok-elok. Tak perlu nak marah-marah. Tak perlu nak marah-marah. Jadi benda ini akan membuatkan perhubungan akan jadi lengang. Tapi kalau kita marah pun, kita ada cara kita, kita nak marah pekerja kita. Jadi kita pacu semangat dia dan dia akan lihat bagaimana produktiviti berkembang. Okay? Tapi limitation dia apa? Human relationship are manipulative, assuming that no problem can not be resolved is not always true. Lah. Maknanya ada juga kadang-kadang pekerja-pekerja yang mengambil kesempatan di atas kebaikan bosnya. Okay? Okay, dan dilihat assuming that no problem cannot be resolved is not always true lah. Maksudnya maksudnya tidak ada yang ya, tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Kadang-kadang benda ni tidak semestinya terulang. So kadang-kadang ya pelajar kita ni bila kita jadi orang yang kadang-kadang kita fikir jadi bila aku baik kan orang akan pijak kepala aku kan. Jadi itu sebab itu cakap tak, behavior theory ni tak ada juga dia punya limitation. Jadi kita kena ada juga satu garis panduan yang jelas. Okay, satu garis dua yang panduan. Jadi dikasih saling tampung menampung lah benda ni supaya kita nampak management kita macam mana. So apakah implikasi apabila kita menggunakan teori ini? So intervention need to focus on humanity and involve the large group of work. Jadi intervensi ni lebih kepada kemanusiaan dan dia melibatkan large group of work lah, okay, large group of work. Jadi dalam pekerja kita ada subordinate, kita ada kita ada subordinate, kita ada pekerja dan hierarki kan, dan kita tak ada pos-pos tertentu. Jadi kita perlukan kadang-kadang fokus kepada manusia ni, kadang-kadang diperlukan masa yang diperlukan masa dan tenaga untuk bila kita aplikasi benda ni. Okay, tapi ini kita kena lihat sebagai kekurangan yang ada pada behavior teori ni, kita akan tampung dengan teori-teori lain. Dan tidak ada setakat ni teori yang betul-betul sempurna. Yang sempurna. Tak ada yang betul-betul sempurna. Dan itu sebab kita kena belajar banyak teori untuk kita saling tampung-menampung. Okay. So seterusnya kita tengok human resource approach, iaitu pendekatan sumber manusia. Okay. Dia punya pelapor ataupun pioneer dia, perintis dia adalah Max Gregor dan Tisbet dan juga Egris pada tahun 1960, 1966, 1967. Jadi apakah pendekatan yang digunakan dalam pengurusan organisasi, iaitu dia fokus kepada goal management, participant and job management lah. So assumption dia punya andaian-andaian dia adalah the group that build the organisation. Jadi dia akan wujudkan, dia kata bahawa yang membina organisasi ni adalah pekerja.
Jadi bila dia kata macam tu, maknanya pekerja tu penting. Human resource tu penting. So dia kata modal insan tu penting lah. Kalau biasa kita panggil sini sumber manusia. Kalau kita Malaysia ni, kita kalau nak lebih lebih orang kata dekat dengan hati orang Malaysia, kita panggil modal insan. Modal insan. Jadi yang kedua, dia punya assumption dia nak wujudkan competition, competition in the organisation. So dia wujudkan kompetisi, apa, pertandingan-pertandingan. Itu sebab kalau kita tengok ada juga syarikat-syarikat yang menggunakan pendekatan ni, kadang-kadang dia buatkan pertandingan, contohnya siapakah jabatan yang terbaik. Jadi dia buat pertandingan antara jabatan-jabatan. Jadi bila wujudnya kompetisi, apa tu, persaingan yang sihat. Ini pendekatan yang digunakan oleh human resource approach lah. Either decision made based on expertise rather than right now. Maksudnya, bila kita nak buat keputusan, okay, kita melihat kepada kepakaran seseorang itu. Bukan kepada dia, ranking dia. Contoh kalau dia boss, dia rasa dia punya keputusan lah yang betul. Tak, tapi dalam push ini, human resource push ni, dia lebih kepada kepakaran. Okay, kalau you, jawatan you adalah, katakan you doktor biasa, lepas tu you ada Profesor Madya kan. Katakan Profesor Madya tu dah bahagian ekonomi. Lepas tu yang doktor ni biasa dalam bidang psikologi. So untuk menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan psikologi, you kena rujuk orang psikologi. Nampak? So dia based on expertise lah. Okay. And then apa lagi assumption dia? Organizational behavior is determined by the goal. Maksudnya setiap sesuatu itu mesti ada matlamat lah. So dia mesti ditentukan oleh matlamat. So kita kena sentiasa fokus pada matlamat perjuangan, perjuangan. And open communication, trust, confident in and within the organisation is important and highly desirable. Desirable maksudnya dia wujudkan satu komunikasi, kepercayaan, okay, keyakinan within the organisation. So kalau kata pengetua, kalau kata pemimpin ataupun bos ni digunakan pendekatan ni, dia akan beri direction yang jelas kepada anak buah dia. Apa yang kita nak capai? Contoh dalam organisasi, katakan restoran, dia adalah bos dari segi restoran lah. So bos tu akan pagi-pagi dia akan briefing, kata hari ini kita cuba untuk memberi layanan yang terbaik kepada customer dan kita cuba capai hari ini kita punya sale capai 5,000. Okey, tetapi dalam human resource ni dia tak macam panggil apa, dia bos, maksudnya dia tak main silo. Dia tak macam dia buat kerja dia seorang, one man show. Dia ketua, dia one man show, tak. Tetapi dia bagi matlamat yang jelas dan dia pecahkan kepada anak-anak buah dia. So dia pecahkan kepada dia punya pekerja dan dia bagi semangat, bagi kepercayaan bahawa kejayaan sesuatu syarikat ini sebenarnya banyak bergantung kepada kita semua. Maknanya bila dia bagikan kepercayaan kepada anak buah dia, jadi anak buah dia rasa bertanggungjawab untuk sama-sama capai matlamat tu. Dia kata tak, okay, you style macam mana nanti. Okay, contoh you kata you boss, katakan you presiden ke, jadi kita akan bagi tahu, okay, untuk hari ni, untuk tahun ni saya nak capai macam ni. Tapi untuk capai benda ni, saya serahkan kepada setiap orang kepercayaan untuk capai. Jadi setiap pekerja dia akan rasa bertanggungjawab untuk sama-sama kita capai matlamat tu. Okay, so pelajar kena jelas. Nanti cikgu akan tanya, you suka style yang macam mana? You style yang macam mana? Okay, itu dia punya asas. Jadi all members of the organization are expected to be actively involved and responsible for what is happening to the organization. Maksudnya, setiap ahli dalam organisasi itu rasa perlu bertanggungjawab dan mereka perlu terlibat secara aktif untuk menyumbang kepada untuk pencapaian matlamat tu. Ini digunakan oleh human resource theory. And then apa dia punya limitasi? No scientific research support of the effectiveness and over emphasis on motivation and less emphasis on cognitive lah. Maksudnya tak ada lagi satu kajian yang research lah. Tapi tak ada kajian, kita boleh buat kajian. Kalau tak ada, kita buat nanti. Itu dia punya kajian lah. Dia tak ada support daripada tak ada lah kajian mengatakan motivasi ni lebih tinggi lah daripada kognitif untuk mencapai satu matlamat. Dan dia punya implikasi,
need to involve as many members in the process. At the same time, balance humanitarian activity with areas that are often neglected such as strategic planning. So dia punya implikasi kadang-kadang bila kita nak buat satu strategic planning, bila kita melihat kepada kemanusiaan, jadi kadang-kadang dia akan mengabaikan lah. Kadang-kadang dia mengabaikan kita punya output sebab kita terlalu melihat kepada kemanusiaan, dia akan boleh memantulkan. Itu dia punya implikasi dia. Okey, yang terakhir. Okey, kita tengok yang terakhir. Yang terakhir ini adalah dipanggil sebagai Organization System Contingental Theory. Okey, apa yang dimaksudkan dengan contingental theory ini? Okey, contingental theory ini, organization are seen as an open system that interact with the environment. Okey, cuba baca dulu, cuba terangkan. Organization structure or organizational division depend on the demand of the environment. Okay, environment. This theory predict how the variable of organization and organizational effectiveness are due to difference in this factor. And the difference is another concept for this theory which describe unit in the organization to act in their own form depending on the nature of the environment. Maknanya apa pelajar? Kebanyakan kita lihat dia guna perkataan environment. So perubahan yang berlaku kepada syarikat tu lebih kepada external factor. Nah, ini banyak dibuat oleh golongan korporat. Banyak golongan-golongan korporat. Golongan korporat ni, syarikat-syarikat korporat ni ada jenis syarikat yang dia dibentuk disebabkan oleh environmental demand ataupun external demand. Cara bagi contoh, ada satu syarikat dia tubuhkan suatu macam lebih kurang e-counseling lah, e-counseling. Tapi dia bukan bawah kerajaan, dia bawah swasta, e-counseling. So dia cuba rekrut kaunselor-kaunselor yang berdaftar ni untuk join dia punya syarikat. Dan dia bagi perkhidmatan apa? E-counseling melalui talian telefon. Jadi sebab apa benda ni wujud? Dulu tak wujud, tapi sekarang tak wujud. Sebab ada individu yang melihat bahawa e-counseling sekarang ini mendapat permintaan yang tinggi dalam situasi pandemik ini. Jadi dengan atas asas itu, dia pula mewujudkan apa e-counseling itu. Tapi kalau ikutkan yang buat bos dia tu, dia tidak ada kepakaran counseling pun. Cuma dia rekrut kita as a counselor ni, bekerja di bawah dia sediakan teknologi. Sebab apa? Lepas tu dia masuk ke syarikat-syarikat yang mana dia punya pekerja memerlukan counseling secara atas talian. Jadi dia bagi melalui telefon. Dia panggil telecounseling lah. Dan syarikat ini dia terbina disebabkan dia mengikuti dia mengikut teori ini, iaitu Organization System Contingental. So bila kata contingental, maksudnya dia fokus kepada persekitaran demand ataupun environmental demand ataupun external demand, tuntutan daripada luar. Okay, boleh jelas kat situ Lagi satu ini syarikat lagi satu yang tertubuh. Syarikat Samsung dan juga syarikat Samsung lah, cerita pasal Samsung dulu Lepas tu Oppo lah, lepas tu Oppo, lepas tu ada lagi apa syarikat yang terbaru ni? Huawei kan? Okay. Dulu kan telefon bimbit ni yang pertama sekali kalau kita tengok yang mula-mula diperkenalkan oleh Motorola. Okay. Motorola ni dia cipta satu handphone lah, ada satu handphone yang bimbit lah dulu Motorola. Okay, dia bawa telefon bimbit yang pertama tu adalah dari Motorola yang dia ada macam dulu lah yang ada wire tu kan. Dia cipta sebab masa tu dia tengok bos-bos nak keluar jadi banyak sangat kan, jadi tak boleh pergi, jadi dia cipta satu telefon bimbit. Lepas tu Nokia lihat telefon tu besar kan dulu dia macam botol air kan, pegang macam ni, telefon besar kan, macam walkie-talkie pula kan. Jadi Nokia pun dia lihat itu satu kepentingan, jadi syarikat Nokia tu terbina daripada external demand. So dia cipta telefon yang kecil-kecil je. Dulu Nokia, cikgu tak tahulah zaman awal Nokia tu popular tak, tapi zaman cikgu masa tu popular Nokia. Kecil-kecil, 3210 kecil-kecil je, jadi senang bawa. Lepas tu adalah syarikat-syarikat lain, lepas tu Alcatel kan. Lepas tu tumbuh satu lagi syarikat, iaitu syarikat telefon yang kita sekarang kenal sebagai Samsung. Samsung ni generasi awal. So bila generasi Samsung tu datang, dia tengok external demand tu, dia kata manusia ni suka selfie tau.
Jadi masa tu ada kamera tau, kamera elektronik. Dulu kita pakai filem. Saya tak pasti zaman awak macam mana eh. Masih ada lagi tak yang filem tu lah. Zaman dulu kita pakai filem kan. Lepas tu ada yang macam yang elektronik tu. Jadi Samsung tu dia dia ambil telefon tu, dia masuk sekali dalam tu. Dia boleh record sekali. Jadi smartphone. Okay, jadi smartphone, jadi Nokia yang dulu hebat, syarikat dia untung berjuta-juta beli setiap tahun. Telefon dia dah jadi macam dah tak laku dah sekarang ni. Syarikat dah bankrupt lah. So Samsung ambil alih. Lepas Samsung ambil alih, tiba-tiba ada juga keluar lagi satu syarikat yang baru dah mana, Oppo. Dan sekarang ni Huawei yang ada 5G. Jadi kita lihat tau bahawa syarikat-syarikat corporate ni yang macam ni biasanya dia banyak menggunakan organisation system contingent theory, di mana dia melihat kepada market dan dia melihat kepada demand daripada external demand. Apa keperluan tu? So dia lihat kepada input. Ha, nanti kita tengok tau. Setiap teori ni dia ada penekanan dia. Okay. Ada input dia. Jadi syarikat-syarikat yang macam ni dia melihat kepada persekitaran dan dia mencipta. Dia melihat pada masalah tu, jadi dia cipta satu peluang. Dia cipta satu produk yang memenuhi keperluan tu. Jadi syarikat dia memang apa, dia punya produk memang laku kan. Macam-macam sekarang kan boleh record. Jadi implikasi dia bila dia guna ni, dia kena cepat berubah lah syarikat ni. Kalau syarikat yang menggunakan teori ni, dia kena cepat berubah. Dia kena buat survey, dia kena tengok. Hari-hari dia kena tengok perubahan. Okay, perubahan semasa tu dia kena tengok. Sebab apa? Dia nak sesuaikan dengan dia punya produk. Kalau tidak ketinggalan lah. Kalau tidak syarikat ni ketinggalan. Jadi dia perlukan R&D yang begitu mantap. Research and development punya team tu kena mantap. Dia kena buat kajian. Lepas tu ada satu syarikat tanya kepada syarikat Samsung kan. Syarikat Samsung ni baru tau dalam dalam handphone ni. Orang tanya dia, dia satu syarikat yang baru dan macam mana syarikat tu boleh mengalahkan syarikat Nokia yang begitu lama dah akhirnya syarikat Nokia gulung tikar, menangis CEO dia. Menangis CEO dia nak bagi tahu dekat dia punya pekerja yang dia dah gagal. Sebab apa? Sebab dia tidak melihat kepada teori organisasi sistem contingent theory ni. Dia tak tengok pada persekitaran. So Samsung, lepas tu kita temuduga Samsung punya CEO ataupun dia punya bos lah yang mengusahakan syarikat tu. Dia kata, kenapa you boleh begitu cepat berkembang syarikat Samsung ni berkata telefon. So dia punya jawapan senang je. Copy and improvise. Dia cuba tiru daripada syarikat-syarikat lain. Cuma dia improvise kan, maksudnya dia menambah baik taraf dengan keperluan yang ada. Itu je dia gunakan. Tapi hari ni syarikat dia meletup. Ya, keuntungan berjuta ganda dan telefon dia sentiasa berkembang. Eh, implikasi rasa. Dan dia memang mantapkan dia punya R&D, iaitu outreach program dia. So dia pergi ke masyarakat, dia tengok apakah andaian-andaian masyarakat, dia buat poll, dia buat tinjauan-tinjauan supaya dia tengok apakah trend sekarang ni. So dia ikut trend semasa tu. Jadi dia akan jadi relevant. Okay, jadi relevant. Okay, itulah sedikit. Okay, teori. Jadi pelajar, dalam organisasi ni dia ada input, proses dan output. Okay, input, proses dan output. Baik, kalau machine yang klasik teori dia lebih fokus bagi penekanan. Bukan maksudnya proses dan input dia tidak bagi penekanan, tapi penekanan utama dia kepada output. Maksudnya outcome, apa hasil dia. Okay, you mesti kena capai KPI ni. You kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia lebih menekankan kepada output. Itu adalah kalau dia fokus kepada classical theory. Tapi kalau dia menekan, kalau dia ambil, kalau teori, behavior teori, dia menekankan kepada proses tu. Proses tu maksudnya bagaimana proses tu terjadi. So dia bagi team building, teamwork, motivation. That is element is very important. Okay, dia jadi crucial part dalam dia punya pembangunan organisasi. Tapi kalau organisation system contingent theory, dia lebih fokus kepada input. Input ni maksudnya apa yang dia dapat daripada persekitaran tu. Lebih fokus kepada input. So input tu yang penting, lepas tu dia proses output. Tapi kalau machine theory, dia lebih fokus kepada output. Hasil. Okay. Lepas tu bila dia fokus kepada output, apa proses dia, apa input dia. Tapi kalau behavior theory, dia lebih kepada proses. Proses yang berlaku. Okay. Lepas tu apa input, apa output dia. Jadi dalam organisasi, kita tidak lain daripada tiga elemen ni. Iaitu input, proses and output. Okay. Okay, boleh jelas tak setakat ni?
So jika pelajar-pelajar ada soalan, pelajar boleh bertanya sebab nanti cikgu pula nak bertanya pada awak. Okey, silakan kalau ada soalan. Ada soalan lagi? Cikgu Radhi. Ya. Ah, saya nak tanya mengenai apa yang human reaction approach. Okey. Ah, saya tak berapa jelas tentang dia punya sumbangan doktor. Human relation eh. Okay, human relation approach. Okey, dia punya sumbangan yang paling okey. Kadang-kadang ayat English ni bila kita tukar bahasa Melayu dia dah cerita berapa jelas, tapi kalau ayat yang mudah kita faham eh. Sumbangan yang diberikan kepada behavior teori ni adalah dia sangat mementingkan kepada kepuasan pekerja tu. Dia panggil sebagai satisfied personal. More productive. Maknanya dia melihat kan sesuatu produktif itu boleh meningkat, produktif tu boleh meningkat, sesuatu produk tu boleh meningkat jualan dia ataupun produktif tu boleh tinggi atau tidak. Dia sangat bergantung kepada personal atau pekerja punya satisfied. Maksudnya kalau kita nak tahu satisfied dia, motivasi dia, kepuasan dia, dia sangat penting. That's why dalam human relationship ataupun dalam behavior theory, dia lebih menekankan pada proses. Maksudnya proses tu penting. So proses tu siapa? Pekerja tu sangat penting. Jadi pekerja tu dia manusia. Jadi kita bagikan dia sumbangan motivasi. Dengan sumbangan motivasi tu maka produktif boleh meningkat. Produktif dia boleh meningkat sebab dia melihat kepada, dia panggil sebagai satisfied. That idea that satisfied personal, maksudnya dia memberi kepuasan kepada self satisfaction for the personal untuk pekerja tu sangat penting untuk meningkatkan productivity. Itu dia punya asas dia. Boleh jelas tak? Siapa tanya ni? Daniel lah. Jelas. So dia fokus kepada satisfaction pada pekerja itu untuk meningkatkan productivity. Okay, thank you. Ada lagi soalan? Silakan. Cua je lah ke Cua? Ya, Doktor. Okay, Cua. Cua dalam dekat UNT ada tak pegang apa-apa jawatan? Ada. Jawatan apa? Boleh berkongsi sikit? Saya tak tahu bahasa VM dia apa. Okay, kalau English pun tak apa. Macam-macam Vice President gitulah. Vice President lah. Imbalan presiden lah. Something like that. Okay, tak kalau cua. Okay, kalau cua kan. Kalau cua jadi time presiden, apa yang teori yang cua rasa cua akan gunakan untuk nak bagi semangat pada orang bawahan you? Teori. Yang you rasa sesuai dengan diri you. You nak guna classical teori ke, nak guna behavior teori ke ataupun contingental? Saya pun tak tahulah doktor. Kalau cua lah, kalau cua satu hari nanti cua akan jadi ketua kan? Dia jadi ketua. So pendekatan apa yang cua rasa nak gunakan untuk nak apa dia kata meningkatkan produktiviti syarikat? Cua rasa behavioral theory kot yang human resource approach rasalah. Okay, why you choose that theory? Sebab kan behavior theory dalam human resource approach kan dia ada macam co-management apa semua kan, participant apa semua, and then to have a successful organisation you must work in group right, not in individual. So saya rasa tu that's the reason why I choose this theory. Okay, I say you apa? Yang pun kata sesuai lah untuk dengan you punya personality lah. Okay? Yeah. Okay, good. Okay, kita tengok. Kita tanya Fidaus. Fidaus ada di talian? Fidaus Zambri. Ada. Okay, Fidaus. Fidaus pernah tak pimpin satu persatuan? Ya, yeah, ada. Ada Fidaus kan? Fidaus biasa guna pendekatan yang macam mana? Lebih selesa, orang kata lebih prefer teori apa untuk aplikasi dalam kepimpinan Fidaus? Behavioral kat macam sama macam Chua. Sebab
Sebab saya pun berpendapat kalau dalam apa, sorry ya, saya sesama. Okay. Masa Okay. nanti berjangkit ni. Kalau macam dalam apa organisasi kan, kita dalam berkumpulan kan. So behavioral tu memang sangat saya rasa sangat dekat dengan saya untuk bergerak dalam kumpulan tu berbanding, sebab saya tak suka individu. So kamu mementingkan teamwork lah dalam satu pekerjaan Okay. Ya, saya mementingkan teamwork. Okay, terima kasih. So kita tanya Zulamidi lah Zulamidi. Ya, saya cikgu. Zulamidi lebih prefer teori apa? Saya pun sama juga macam Chua dengan Fidaus, behavior, sebab dia lebih pentingkan human resources ni. Sebab kadang kita memerlukan orang kata kerjasama dalam kumpulan tu yang penting. Kadang orang atasan, orang bawahan pun perlukan orang atasan untuk orang kata buat satu teamwork tu sendiri. Okay, maknanya awak juga gunakan behavior teori lah kalau kamu di apa dalam kamu melaksanakan tugas eh? Betul cikgu. Okay, kita tanya siapa lagi ni? Siapa kat sini ada presiden ke apa-apa ke? Tertengah daripada Afif, Afif Akram. Afif ada di talian? Ada dari ego. Okay, Afif guna perkataan apa? Kalau jadi jadi ketua. Kalau saya sama juga dengan yang Midi, dengan VZ, dengan Chua. Teori behavior. Apa? Behavior? Behavior teori. Behavior teori. Sebabnya dia wujud, sebabnya dia wujud antara bos dengan pekerja apa ngam lah, ibaratkan wujudnya kerjasama. Tidak bukan bergantung kalau bos-bos. Maksudnya wujud hubungan lah antara bos dengan anak buah. Gitu. Maksudnya bos menentukan dasar, tapi kita tahu anak buah yang kerja, jadi kita kena bagi semangat dekat dia, bagi apa keperluan dia supaya dia dapat melaksanakan tugas itu dengan baik lah. Okay. Kita tanya perempuan pula eh. Kita nak tanya Amani ni perempuan ke lelaki eh? Amani. Amani Idris. Amani ada di talian. Amani say hello. Ya cikgu. Ya yeah, Amani, oh Amani perempuan eh. Tanya tak? Okay. Jelas. Amani dekat mana? Dekat bilik ke? Dekat tandas ke? Dekat mana ni? Dekat bilik. Dekat bilik eh? Okey Amani. Amani pernah tak bercita-cita nak jadi bos? Satu hari nanti. Yang tu saya macam kurang sikit. Saya macam tak suka sangat apa namanya membagi macam mengarah orang. Jadi kalau Amani bekerja, Amani suka bos yang macam mana? Yang mention teori ke, yang lebih ada direction ataupun behavior teori ataupun contingental. Maksudnya dia jenis ketua yang memang melihat kepada perubahan semasa. So dia bergerak mengikutkan perubahan. Yang mana prefer mana, boss yang macam mana? Saya kalau saya lebih pada behavior tu. Sebab mungkin apa nama ni ahli pekerja tu pun tak akan stress. Maksudnya boss akan memahami pekerja. So jadi pekerja pun dapat bekerja dengan hati yang tenang eh. Okay, maksudnya kalau tengok eh, pelajar-pelajar kaunseling ni lebih suka kepada behavior teori lah. So besok you masuk dalam pekerjaan, you cuba aplikasilah yeah? Okay, itu ikut orang lah eh. So kalau kamu masuk bidang, tapi kita kalau buat servis secara ambang ni ke ada benda, ada pendapat yang lain daripada sahabat-sahabat? Kita buka ruang dulu. Siapa nak berkongsi? Kalau dia rasa dia nak gunakan teori lain tapi dia ada asas yang kukuh, tak ada masalah kan dalam belajar ni. Mana dia semua betul salah kan. Jadi kita meraihkan pendapat-pendapat yang lain sebab mungkin dia ada stand dia. Tak kisah kan. Silakan kalau ada, silakan pelajar-pelajar. Hello, saya cikgu. Saya nak cakap. Sila cakap. Dahlia. Okay. Ya, yeah, Dahlia Aziz. Ya. Yeah. Silakan cakap. Cakap-cakap. Kalau ambil dua teori boleh tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah.
Kalau tapi saya lebih saya lebih prefer continental theory. Okey, apa yang menyebabkan Dahlia rasa suka pendekatan begitu? Sebab saya rasa pendapat macam persekitaran lagi penting daripada macam kalau kita nak release satu produk tu, kita kena tengok netizen dulu macam apa keperluan mereka. Kira kan kalau kita jual produk, kalau kita tengok produk tu orang tak pakai, apa kita jual? Nanti tak laku. Nanti syarikat tu melundur juga macam mana pun. Macam Nokia punya cerita lah. Yes. Okay. Jadi awak guna tu lah. Selain daripada contingenter, awak suka prefer yang kata dua. Katakan awak lebih prefer kepada contingenter and then yang second? Behavioral tu sebab dalam masa yang sama kita perlukan team. Teamwork kan? Yes. Okay, good. So maksudnya macam kalau Dahlia, macam contohnya Dahlia katalah Dahlia jual produk ataupun nak bagi perkhidmatan lah. Dahlia akan tengok apakah perkhidmatan yang sia-sia. Kalau macam contoh counseling ni kita nampak. Wah, kalau counseling ni e-counseling dapat macam kebabung kan. Jadi kita gunakan pendekatan tu pada masa sama Dahlia akan gunakan kita kuatkan teamwork untuk capai satu matlamat lah. Dan matlamat ni adalah berdasarkan daripada orang kata apa? Keperluan semasa. Betul ke Dahlia yang cikgu faham? Betul cikgu. Okay. Okay, good. Dahlia ada lagi pendapat yang lain? Okay. Silakan nampak pelajar faham lah. Pelajar faham. Bila pelajar boleh jelaskan dalam setting situasi semasa, jadi pelajar cikgu nampak boleh faham teori itu. Kadang-kadang cikgu jelas, cikgu mungkin kefahaman cikgu tu tak sama dengan kefahaman kamu. Silakan lagi. Saya nak jawab cikgu. Okey, silakan. Noain Sofia. Ya, yeah, Sofia. Silakan Sofia. Saya rasa saya suka klasikal sebab saya suka sesuatu yang ada struktur, ada blueprint, kita nampak hasil dia. Tapi yang saya tak suka pasal klasikal, dia tidak berperikemanusiaan. Okey. Maknanya nanti kalau Noia Sofia jadi bos, saya rasa saya macam Sofia klasikal. Maksudnya bos yang klasikal. Tapi kalau saya jadi pekerja, saya tak nak bos yang klasikal. Maknanya kalau Sofia jadi bos, Sofia ada satu garis panduan yang lengkap. Okey, yang ni yang kita nak capai. Maknanya lebih berstruktur. Okey. Tapi berstruktur pada masa yang sama, Sofia juga melihat juga kebajikan pekerja tu. Tapi fokus juga. Maksudnya kerja-kerjalah. Kalau keluarga, keluargalah. Jangan campur aduk. Tapi pada masa yang sama, Sofia akan juga fikir macam mana nak menyelesaikan masalah pekerja yang mana masalah yang peribadi tidak melibatkan pekerja ke macam tu. Betul cikgu. Sebab saya suka bila kita buat kerja, kita fokus, kita ada struktur. Tapi dalam masa yang sama kita tak terlalu rigid. Macam kita campur klasikal dengan behavioral dengan teori yang satu lagi tu. Sebab bila macam contoh keadaan kita sekarang, kita perlu juga dengan tengok keadaan sekeliling. Contoh kalau kita jadi bos, kita perlu juga fokus pada kita punya output. Lepas tu kita perlu juga tengok dengan kita punya persekitaran. Sebab contoh nak lagi zaman COVID sekarang kan, macam kita perlu juga tengok dengan orang lain punya perspektif, orang lain punya keperluan, macam gitu. Maknanya kita boleh perkhidmatan dia. Maknanya memang kalau Sofia, output penting tapi yang penting tu output, tapi proses dan input juga penting juga. Tapi kalau Sofia lebih suka yang structure lah. Ya betul. Dia berdua-dua. Tak ada masalah. Dia tak ada betul dan salah. Dia tak ada betul dan salah. Sebab setiap orang ni berbeza. Dia ke unit apa, kebezaan itu yang membuatkan kita hidup kita warna-warni. Okay, itu Sofia punya stand, tak ada masalah. Okay, Dahlia pun ada standard yang bagus. Okay, tak ada betul, tak ada salah. Saya cikgu suka perbincangan ni, maknanya cikgu nampak awak jelas dengan apa yang kita belajar. Okay, siapa lagi nak berkongsi? Silakan. Ada lagi sahabat-sahabat? Cikgu nak tengok nama yang cikgu biasa tak kenal ni, nak dengar juga suara dia. Hasmira Zahid. Asmira, ada Asmira Zaid? Ada cikgu, ada. Okey Asmira, soalan. Asmira kalau jadi bos, Asmira nak suka pendekatan macam mana Asmira nak gunakan?
Saya lebih prefer macam dua lah. Kalau yang pertama klasikal, sebab kita nak, kita kena letakkan goal ataupun matlamat dekat kita punya syarikat tu kan. Maknanya ada garis panduan dengan guideline untuk syarikat capai matlamat. Maknanya pekerja akan tahu dia punya tanggungjawab dan tugas masing-masing. Dalam masa yang sama, saya tak naklah terlalu strict dengan pekerja. Maknanya saya guna juga teori behavioral teori tu untuk kita bina team work sama-sama, bekerjasama untuk capai matlamat tu. Okey, bagus. Okey, jadi belajar jelas ada serang tu je lah. Ada lagi tak yang tak jelas tentang, kita tak belajar banyak teori tau. Dan cikgu bagi nota ikan ringkas je. Cikgu punya pandangan ni, cikgu punya pandangan lah kan. Sikap beza. Cikgu lebih suka biar sikit tapi beri makna dan kita boleh aplikasi. Itu pun kata cikgu punya pengajaran eh. Cikgu suka biar benda tu sikit tapi benda tu awak faham dan awak boleh aplikasi dalam kehidupan. So bagi cikgu, ilmu ni perlu diamalkan. So tak guna kita belajar banyak ilmu tapi kita hanya guna ilmu tu untuk berdebat. Tapi bukan untuk diamalkan. Jadi itu sebab cikgu tengok, cikgu ringkaskan seboleh mungkin lah supaya kamu faham dan nanti kamu boleh aplikasi dalam penulisan jurnal nanti. So dalam jurnal ada isu dia, jadi awak nak gunakan teori apa. Jadi dalam jurnal, awak gunakan teori yang kita belajar ni. Model dan teori yang kita belajar. Kita boleh. Tapi dalam assignment kumpulan, kamu boleh gunakan semua teori yang awak dah belajar. Okay, okay, cuba ulang balik. Dalam jurnal, you gunakan teori yang kita belajar. Okay, dalam subjek ni. Tapi dalam tugasan kumpulan, awak boleh gunakan teori yang awak belajar dalam khusus. Bukan subjek, khusus. Macam psikokonsil. Maksudnya boleh guna teori konsil psikoterapi, boleh guna aplikasi Adler, Gestalt, boleh guna untuk kumpulan. Tapi kalau untuk jurnal, saya guna awak fokus yang ni supaya kita boleh aplikasikanlah dalam kita punya pembelajaran eh. Okey, ada lagi soalan? Silakan cikgu nak dengar pelajar-pelajar yang lain. Siapa lagi ni eh? Nak sebut nama yang cikgu tak familiar. Soalan lagi. Dengan Safuan lah. Safuan. Safuan ada di talian Safuan? Ada doktor. Okey, doktor eh, amin. Safuan. Yeah. Safuan, kalau jadi bos, Safuan nak guna pendekatan yang mana? Kalau saya mungkin berkaitan dengan teori tu, saya ambil ketiga-tiganya. Oh. Tapi yang awak fokus? Yang fokusnya kepada behavior lah. Di mana komunikasi antara pekerja dengan bos tu amat penting juga. Di mana kalau pekerja tu lebih selesa, dia boleh memberi pandangan ke apa ke, dia menunjukkan prestasi yang lebih baik. Ini so macam pengalaman saya juga. Pengalaman saya bekerja sebagai cashier di mall. Saya bila bos tu lebih rapat dengan pekerja dia tu, nampak selesa, kira sama taraf lah, macam sama taraf. Kita boleh tunjukkan prestasi yang baik. Boleh. So kalau kata bos tu baik, apa siapa buat? Siapa ambil ke duit cashier tu? Tak, rasanya macam bersemangat lah untuk bekerja. Maksudnya kalau nak ambil duit tu tak sampai hati lah. Tak sampai hati lah nak buat perkara-perkara yang salah tu. Okay, good. Okay, kita berhenti. Dah jam menunjukkan pukul 9. Kita berhenti, lepas tu kita dengar sikit, kita dengar pembentangan daripada kumpulan 2. So cikgu harap kumpulan 2 dah bersedia eh. Boleh cikgu tahu siapa yang akan bentang lepas ni? Say hi sikit. Kumpulan 2. Hi. Siapa nama? Doktor. Muharram eh? Muharram kumpulan 2 ke? Hi, saya. Okay, Muharram sedia standby. So kita rehat dulu. Kita masuk 9.10 balik. Okay. So Muharram boleh set up apa? Slide lah eh. Okay, kita take 10 ke take 5 ni? Kita take 5 kan, 9.10 kita masuk balik. 9.10 kita masuk balik. Lepas tu cikgu serahkan kelas ni kepada kumpulan 2 untuk kita tengok akta. Kita banyak dengar tak akta konsilian ni tapi kita tak mendalami. So dalam subjek ni, kita serahkan kepada kumpulan 2 dengan kita detailkan apa yang dimasukkan dengan akta konsilian. Beruntung tau kita ada akta. Ada pekerja lain tak ada akta. Ada akta, mana kita kuat lah eh, di parlimen eh. Okay, kita berhenti setiap, kita masuk balik pada 9-10 minit.
Okey, macam mana dah bersedia ke Muharram ataupun siapa kumpulan dua? So cikgu serahkan kepada kumpulan dua untuk membentangkan akta kaunselor. So cikgu pun tak apa-apa jelas akta kaunselor ni sebab cikgu tak boleh detail. So kita dengar apa yang di kumpulan dua nak persembahkan. Silakan kumpulan dua. Kumpulan dua dah bersedia ke? Okey, saya Siti Nuzulah binti Muhammad selaku ahli kumpulan kumpulan dua. Jadi hari ini kumpulan dua akan membentangkan tentang Akta 580. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Fakiha, Syahana, Fatin, saya sendiri, Muharram dan Syed. Untuk yang pertama ialah pengenalan. Pengenalan untuk akta ialah satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran dan amalan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Maka inilah yang diperbuat undang-undang oleh Seri Paduka Banggi Denda yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya seperti yang berikut, iaitu akta ini mempunyai 8 bahagian. Jadi saya akan membentangkan bahagian 1 iaitu permulaan yang lebih kepada maksud. Jadi tajuk ringkas dan pemakaian terhadap akta ini ialah akta ini dinamakan Akta Kaunselor 1998 dan mana-mana syarikat, pertubuhan atau pihak berkuasa tempatan yang memberi perkhidmatan jagaan kesihatan seperti hospital, rumah rawatan, bandara, hospital sekretari, rumah bersalin, pusat hemodialisis, pusat kesihatan mental masyarakat, klinik perubatan atau pergigan atau apa-apa kemudahan jagaan kesihatan yang lain. Seterusnya ialah tafsiran. Tafsiran ni lebih kepada maksud. Yang pertama ialah daftar yang bermaksud daftar kaunselor yang disimpan dan diselenggara di bawah Seksyen 19. Ditetapkan pula bermaksud ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah akta ini. Yang seterusnya, institusi pendidikan tinggi yang bermaksud mana-mana institusi yang ditubuhkan di bawah Akta University dan College University 1971, Akta University Teknologi Mara 1976 atau Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Manakala jawatan kuasa penyiasatan, artinya jawatan kuasa penyiasatan yang ditubuhkan di bawah perenggan 36(2)A. Manakala jawatan kuasa tata tertib, artinya jawatan kuasa tata tertib yang ditubuhkan di bawah perenggan 36(2)B. Yang seterusnya ialah kaunselor, artinya seorang yang mengadakan perkhidmatan kaunseling bagi suatu fee. Fee itu bayaran yang ditetapkan atau apa-apa balasan lain. Kaunselor berdaftar pula seseorang yang didaftarkan di bawah Seksyen 26 atau 27. Lembaga artinya lembaga kaunselor yang ditubuhkan di bawah Seksyen 11. Okey, majlis pula bermaksud Majlis Penasihat Kaunselor Malaysia yang ditubuhkan di bawah Seksyen 3. Menteri pula artinya menteri yang banyak pada masa ini dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kebajikan masyarakat. Pendaftar pula
pendaftar kaunselor yang dilantik di bawah seksyen 18-1. Kaunseling pula artinya suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien. Seterusnya ialah perakuan amalan, merupakan perakuan amalan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 27-4 atau 28-3 mengikut mana-mana yang berkenaan. Perakuan pendaftaran artinya perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 26-2 dan termasuklah suatu pendua bagi perakuan pendaftaran yang dikeluarkan di bawah subseksyen 32-2. Okey, yang seterusnya ialah perakuan pendaftaran sementara yang bermaksud perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 27-4 dan termasuklah suatu pendua bagi perakuan pendaftaran sementara yang dikeluarkan di bawah subseksyen 32-2. Ya, pertubuhan pula, pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Pihak berkuasa tempatan bermaksud pihak berkuasa tempatan yang ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Jadi yang terakhir ialah profesyen kesihatan, profesional kesihatan. Termasuklah pengamal perubatan, ahli psikologi perubatan dan klinikal, jururawat bidang pembantu perubatan dan mana-mana orang yang terlibat dalam memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Dan yang terakhir ialah syarikat mempunyai erti yang dibenarkan kepadanya dalam Akta Syarikat 1965. Okey, itu adalah bahagian yang pertama dan bahagian kedua saya teruskan kepada ahli kumpulan yang lain. Okey, untuk Assalamualaikum. Okay, saya akan sambung untuk bahagian 2 iaitu Majlis Penasihat Kaunselor Malaysia. Okey, fungsi majlis ni adalah untuk menasihati menteri mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan akta kaunselor dan juga perkara yang dirujukkan kepadanya oleh lembaga. Keanggotaan majlis, ketua setiausaha kementerian yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kebajikan masyarakat yang hendaklah menjadi pengerusi. Untuk timbalan pengerusi pula akan disanang oleh timbalan ketua setiausaha kementerian. Kemudian presiden lembaga ataupun wakilnya, pendaftar yang hendaklah menjadi setiausaha. Kemudian tidak lebih daripada 25 orang anggota lain yang dilantik oleh menteri daripada kategori yang berikut. Okay, seterusnya Muharram. Okey, untuk sektor awam, pertubuhan profesional yang ada hubungan dengan profession counselling dan diluluskan oleh menteri, wakil institusi pendidikan tinggi, pertubuhan bukan kerajaan yang memberikan perkhidmatan counselling, individu yang disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman mereka pada pendapat menteri akan dapat membantu majlis. Okey, tiada seorang pun boleh dilantik menjadi anggota majlis melainkan jika dia adalah warga negara Malaysia. Tempoh jawatan, seorang anggota majlis yang dilantik di bawah perenggan 5-1-i melainkan jika dia meletakkan jawatan atau mengosongkan jawatan atau pelantikannya dibatalkan terlebih dahulu, hendaklah memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan adalah layak untuk dilantik semula. Okey, next. Muharram. Okey, untuk pembatalan pelantikan blok, menteri hendaklah membatalkan pelantikan seseorang anggota majlis sekiranya jika kelakuannya sama ada berkaitan dengan kewajipannya sebagai anggota majlis atau selainnya adalah sedemikian rupa sehingga memburukkan nama majlis tersebut. Jika tidak membuktikan terhadapnya,
atau jika dia telah disabitkan atas sesuatu pertuduhan berkenaan dengan kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan atau memburukkan akhlak, keburukan akhlak. Sesuatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan rasuah, kesalahan di bawah akta kaunselor ini dan apa-apa kesalahan lain yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama lebih daripada 2 tahun, sama ada penjara sahaja atau dikenakan denda. Seterusnya, jika dia menjadi bankrupt, jika dia didapati tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya menjalankan kewajipannya. Okay, next, Moram. Okay. Keterhentian keanggotaan. Seorang anggota majlis yang dilantik di bawah perenggan 5(1)(i) hendaklah terhenti daripada menjadi seorang anggota sekiranya tidak menghadiri mesyuarat majlis selama 3 kali berturut-turut. Kemudian jika pelantikannya dibatalkan, apabila dia mati, dia meletakkan jawatan seorang anggota majlis yang dilantik oleh menteri di bawah perenggan 5(1)(i) boleh meletakkan jawatan sebagai seorang anggota majlis pada bila-bila masa dengan memberikan notis 1 bulan secara bertulis kepada menteri. Seterusnya ialah mesyuarat majlis. Majlis hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun. Pada sesuatu mesyuarat majlis, 15 orang anggota hendaklah membentuk quorum. Okey, untuk bahagian 3 saya serahkan kepada ahli kumpulan untuk terima kasih. Okey, bahagian 3 saya akan bentangkan part lembaga kaunselor. Okey, penubuhan lembaga ni dikenali sebagai lembaga kaunselor dan lembaga kaunselor boleh mendakwa dan didakwa atas nama perbadanannya dan tertakluk kepada kontrak. Boleh memperoleh, membeli, mengambil atau memegang dan menikmati apa-apa jenis harta alih dan harta tak alih. Lembaga kaunselor juga boleh memindahkan, menyerah hakkan, menyerah balik, memulangkan, menggadaikan, menggadai janjikan, menyerahkan balik, memulangkan, menyerah hakkan semula atau dengan cara-cara lain melupuskan, membuat apa-apa urusan mengenai harta atau harta tak alih atau apa-apa kepentingan mengenainya yang terletak hak pada lembaga ataupun atas apa-apa tema yang difikirkan patut. Next. Okey, fungsi lembaga secara umum, fungsi lembaga ni nak jaga professional counselling dan kat sini ada beberapa fungsi lembaga secara spesifik. Okey, yang pertama adalah menyelia pemberian perkhidmatan counselling, menilai keperluan bagi perkhidmatan counselling di Malaysia, seterusnya mengawal selia latihan kaunselor dan menentukan jenis dan tahap kaunseling yang diadakan di Malaysia, menentukan kelayakan yang melayakkan seseorang untuk didaftarkan di bawah akta ini, dan seterusnya menentukan standard program latihan kaunseling, membuat syur kepada kerajaan berhubung dengan standard perkhidmatan kaunseling, mendaftarkan kaunselor yang berkelayakan. Next, mengawal selia fee yang boleh dikenakan oleh kaunselor berdaftar bagi perkhidmatan kaunselingnya. Seterusnya, melantik anggota lembaga untuk menganggotai mana-mana lembaga, jawatan kuasa atau badan yang ditubuhkan bagi apa-apa maksud yang menyentuh profession kaunseling. Seterusnya, mengawal selia tata laku profession kaunseling, termasuklah menetapkan kod etika bagi profession counselling, dan akhir sekali melakukan apa-apa perkara yang lain yang boleh yang perlu untuk membolehkannya menjalankan fungsinya secara berkesan. Next. Okey, keanggotaan lembaga pula. Lembaga hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut yang dilantik oleh menteri. Okey, keanggotaan lembaga terdiri daripada 1 orang presiden yang dilantik daripada kaunselor berdaftar dan 1 orang wakil daripada JKM
Seterusnya satu orang wakil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan seorang wakil daripada Jabatan Kemajuan Islam, seorang wakil juga daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dan satu orang wakil daripada Kementerian Dalam Negeri, satu orang wakil daripada Kementerian Kesihatan dan tiga orang wakil mewakili IPT dan akhir sekali enam orang wakil daripada kaunselor berdaftar. Okey, kat sini adalah keanggotaan lembaga. Okey, walau apapun subjection kurungan satu, lembaga yang pertama hendaklah dilantik oleh menteri bagi tempoh tidak melebihi 2 tahun dan dianggotai oleh ketua setiausaha kementerian yang bertanggungjawab bagi kebajikan masyarakat sebagai pengerusi. Seterusnya, 9 orang mewakili pertubuhan profesional yang ada hubungan dengan profession counseling. Akhir sekali, 1 orang yang mewakili IPT. Next. Yang ketiga, peruntukan jadual pertama hendaklah terpakai bagi lembaga dan pendaftar hendaklah bertindak sebagai setiausaha lembaga. Seterusnya, menteri boleh berunding dengan lembaga untuk meminda jadual pertama melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Okey, seterusnya, Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 terpakai bagi apa-apa tindakan. Akta Perlindungan ini terpakai bagi apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding terhadap lembaga atau terhadap mana-mana anggota, pegawai, perkhidmat atau ejen lembaga berkenaan dengan apa-apa perbuatan, keabaian atau keingkaran yang dibuat atau dilakukan olehnya atas sifat yang sedemikian itu. Seterusnya, bagi perkhidmatan awam. Okey, bagi perkhidmatan awam, tiap-tiap anggota lembaga atau mana-mana jawatan kuasa yang jawatan kuasanya dan tiap-tiap pegawai, perkhidmat atau ejen lembaga semasa menunaikan kewajipannya sebagai anggota, pegawai, perkhidmat atau ejen lembaga hendaklah disifatkan sebagai perkhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan Akta 574. Okey, kat sini mana-mana lembaga, mana-mana orang awam ataupun kaunselor sendiri boleh bawa lembaga ke mahkamah jikalau lembaga itu ada buat satu kesilapan ataupun kesalahan tertentu. Okey, next. Okey, berkaitan dengan penyata, laporan, akaun dan maklumat, lembaga hendaklah memberi apa-apa penyata, laporan, akaun atau maklumat mengenai harta dan aktivitinya sebagaimana yang dikehendaki atau diarahkan oleh menteri. Tanpa menjejaskan keluasan subsection 1, lembaga hendaklah dengan seberapa segera yang praktik selepas berakhirnya setiap tahun kewangan menyebabkan dihantar kepada menteri suatu laporan yang memperkatakan mengenai aktiviti lembaga sepanjang tahun kewangan yang sebelumnya dan laporan tersebut hendaklah dalam apa-apa bentuk dan hendaklah mengandungi apa-apa maklumat yang berhubungan dengan prosiding dan dasar lembaga sebagaimana yang ditentukan oleh menteri. Okey, kat sini lembaga tu tertakluk kepada Kanun Keseksaan macam tak boleh terima apa-apa rasuah dan sebagainya atau kalau melanggar apa-apa boleh dikenakan tindakan. Okey. Seterusnya, perjalanan proceeding civil, lembaga boleh melantik seorang peguam bela dan peguam cara untuk memulakan dan menjalankan apa-apa proceeding civil bagi pihaknya. Next. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk bahagian yang keempat. Terima kasih. Okey, untuk bahagian yang keempat mengenai pendaftaran kaunselor dan perakuan amalan, pelantikan dan kewajipan pendaftar, lembaga hendaklah melantik seorang pendaftar kaunselor yang hendaklah di bawah arahan dan penilaian am lembaga. Pendaftar hendaklah menandatangani semua perakuan pendaftaran dan perakuan pendaftaran sementara. Merekodkan semua catatan yang dikehendaki dibuat dalam daftar, mengeluarkan dari daftar nama dan bukti-bukti lain kaunselor berdaftar yang namanya telah diperintahkan oleh lembaga atau jawatan kuasa tata tertib. Menjalankan apa-apa kewajipan lain yang dikehendaki oleh akta ini atau peraturan-peraturan yang dibuat
bawah akta ini supaya dijalankan olehnya atau sebagaimana yang diarahkan oleh lembaga bagi maksud akta ini. Okey, ni borang-borang untuk pendaftaran sementara dan amalan, perakuan amalan. Next. Ni juga borang pendaftaran bagi pendaftaran sementara dan di sebelah tu butir-butir permohonlah yang kita perlu isi. Next. Ya, okey, untuk bahagian daftar kaunselor, pendaftar hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu daftar yang disebut daftar kaunselor. Tangga pertama, tangga tu sebelah kiri. Orang boleh. Daftar hendaklah disimpan dalam apa-apa bentuk dan pada apa-apa bahan sebagaimana yang ditetapkan. Daftar hendaklah terbuka untuk diperiksa oleh orang ramai mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditetapkan oleh menteri melalui peraturan-peraturan. Pendaftar boleh mendapat kelulusan lembaga terlebih dahulu, membuat pindaan kepada daftar bagi maksud membetulkan apa-apa kesalahan atau mengemaskinikan apa-apa maklumat yang terkandung di dalamnya. Dan hendaklah menyiarkan dalam warta nama dan alamat kaunselor berdaftar yang terlibat dengan pindaan sedemikian. Pengeluaran dari daftar kerana kematian. Lembaga boleh jika ia berpuas hati bahawa seorang kaunselor berdaftar sudah mati, sudah menjadi tidak berupaya melaksanakan kewajipan profesionalnya sebagai kaunselor akibat kelemahan fizikal atau mental, tidak memperbaharui perakuan pendaftaran sementaranya atau perakuan amalannya dalam masa 4 tahun dari tarikh habis tempohnya, memerintahkan lembaga tu boleh memerintahkan pendaftar mengeluarkan nama dan bukti-bukti yang berhubungan dengan kaunselor berdaftar itu dari daftar. Pendaftar hendaklah menyiarkan dalam warta nama tiap-tiap orang yang dikeluarkan dari daftar di bawah subsection 1. Okey, untuk kemasukan semula, lembaga hendaklah atas permohonan mana-mana orang yang namanya telah dikeluarkan atas alasan yang dinyatakan dalam perenggan 20 dalam kurungan 1C memasukkan namanya semula dalam daftar yang dia tidak 21C ni yang dia tidak memperah dia tak perharukan perakuan pendaftar dia dalam tempoh 4 tahun. Okey, tiap-tiap permohonan bagi kemasukan semula hendaklah dibuat dalam borang yang ditetapkan dan disertakan dengan fee yang ditetapkan. Lembaga hendaklah atas permohonan mana-mana orang yang namanya telah dimasukkan semula di bawah subsection dalam kurungan 1 mengeluarkan kepadanya suatu perakuan amalan di bawah subsection 27 dalam kurungan 4, 28, 3 seolah-olah permohonan sedemikian telah dibuat di bawah subsection 27 dalam kurungan 2 atau subsection 28 dalam kurungan 1 mengikut mana-mana yang berkenaan. Next. Kaunselor hendaklah didaftarkan. Tiada seorang pun boleh mengamalkan atau menjalankan atau mengendalikan atau mengemukakan dirinya sebagai mengamalkan atau menjalankan atau mengendalikan amalan sebagai kaunselor atau bekerja sebagai kaunselor. Seorang pun tidak boleh menggunakan gelaran kaunselor berdaftar atau gelaran dalam apa-apa bahasa yang mungkin ditafsirkan sebagai menunjukkan bahawa dia tu seorang kaunselor berdaftar and menggunakan atau dia mempamerkan apa-apa tanda atau papan, kad ataupun reka bentuk lain yang menggambarkan atau menunjukkan bahawa dia seorang kaunselor berdaftar melainkan jika dia didaftarkan di bawah akta ini. Mana-mana orang yang melanggar subsection dalam kurungan 1 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM30,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Perakuan amalan dikehendaki.
tiada seorang pun boleh menjalankan amalan sebagai kaunselor, melainkan jika dia memegang suatu perakuan amalan yang sah yang dikeluarkan di bawah akta ini. Mana-mana orang yang melanggar subseksyen dalam kurungan satu boleh dikenakan prosiding tata tertib yang di bawah bahagian 4 yang tidak berhak untuk mendapatkan dalam mana-mana mahkamah apa-apa fee, charge atau saraan bagi perkhidmatan kaunselingnya. Kelayakan pendaftaran. Seseorang hendaklah didaftarkan sebagai kaunselor jika dia memuaskan hati lembaga bahawa dia seorang warga negara Malaysia, seorang pemastautin tetap Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 20 tahun. Dan orang tu dia layak dan sesuai didaftarkan sebagai kaunselor dan memegang mana-mana kelayakan yang dinyatakan dalam jadual kedua. Jika seseorang memegang apa-apa kelayakan yang tidak dinyatakan dalam jadual kedua tetapi lembaga berpuas hati bahawa kelayakan itu adalah tidak kurang daripada ataupun yang bersamaan dengan kelayakan yang dinyatakan dalam jadual itu, lembaga boleh meluluskan pendaftaran orang tu sebagai kaunselor jika dia memuaskan hati lembaga kaunselor bahawa ia seorang warga negara Malaysia, seorang pemastautin tetap Malaysia, berumur tidak kurang daripada 21 tahun dan orang yang layak sesuai didaftarkan sebagai kaunselor. Ini adalah jadual kedua senarai bagi kelayakan yang boleh didaftarkan sebagai kaunselor berdaftar. Next. Tiga, menteri boleh selepas berunding dengan lembaga meminda jadual kedua melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Okay, permohonan pendaftaran. Suatu permohonan bagi pendaftaran sebagai kaunselor hendaklah dibuat dalam orang yang ditetapkan dan hendaklah disertakan dalam apa-apa maklumat dan dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh lembaga. Okay, yang seterusnya saya serah. Ini adalah boran C dan boran D untuk perakuan pendaftaran sebagai kaunselor berdaftar. Seterusnya saya serahkan kepada ahli. Okay, yang seterusnya adalah pendaftaran. Apabila diterima suatu permohonan di bawah Seksyen 25, lembaga hendaklah menimbangkan permohonan itu. Jika lembaga memutuskan untuk mendaftarkan pemohon, ia hendaklah mengarahkan pendaftar supaya memasukkan nama dan butir-butir pemohon dalam daftar dan mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepada pemohon. Seterusnya adalah Presiden hendaklah menandatangani tiap-tiap catatan yang dibuat dalam daftar. Pendaftar hendaklah menyiarkan dalam warta dan nama dan alamat tiap-tiap orang yang nama dan butir-butirnya telah dicatatkan dalam daftar di bawah subseksyen kurungan 2. Seterusnya, jika lembaga enggan mendaftarkan pemohon, pendaftar hendaklah dengan segera menyampaikan suatu notis mengenai keengganan lembaga kepada pemohon. Seseorang pemohon yang terkilan dengan keengganan lembaga untuk mendaftarkannya boleh merayu secara bertulis kepada menteri dalam masa 21 hari dari tarikh notis tentang keengganan itu disampaikan kepadanya. Dan seterusnya adalah keputusan menteri adalah mutamat. Next. Seterusnya adalah pendaftaran sementara. Mana-mana orang yang bukan warga negara Malaysia dan bukan juga permastautin tetap Malaysia yang berhasrat untuk menjalankan amalan sebagai kaunselor di Malaysia boleh memohon dalam borang yang ditetapkan bagi pendaftaran sementara. Sesuatu permohonan di bawah subseksyen 1. Sesuatu permohonan di bawah subseksyen 1. Afif Akram boleh mute tak? Okey, sesuatu permohonan di bawah subseksyen 1 hendaklah disertakan dengan suatu permohonan bagi perakuan amalan dan fee yang ditetapkan. Seterusnya, apabila diterima sesuatu permohonan di bawah subseksyen kurungan 1, lembaga hendaklah menimbangkan permohonan itu dan boleh membenarkan permohonan
didaftarkan sementara jika lembaga berpuas hati bahawa didaftarkan atau dilesenkan sebagai kaunselor atau selainnya dibenarkan oleh undang-undang untuk menjalankan amalan sebagai kaunselor dalam negara di mana dia biasanya menjalankan amalan sebagai kaunselor. Yang seterusnya, memiliki kepakaran kaunseling dan kehadiran fizikalnya dikehendaki di Malaysia selama tidak kurang daripada 180 hari dalam satu tahun kalendar bagi maksud mengadakan perkhidmatan kaunseling atau dia ialah wakil permastautin bagi komponen asing suatu usaha sama bagi maksud itu. Jika lembaga membenarkan seseorang pemohon didaftarkan sementara, ia hendaklah mengarahkan pendaftar supaya mengeluarkan kepada pemohon suatu perakuan pendaftar sementara dan suatu perakuan amalan. Jika lembaga enggan mendaftarkan pemohon, pendaftar hendaklah dengan segera menyampaikan suatu notis mengenai keengganan lembaga kepada pemohon. Next. Sesetengah pemohon yang terkilan dengan keengganan lembaga untuk mendaftarkannya boleh merayu secara bertulis kepada menteri dalam masa 21 hari dari tarikh notis tentang keengganan itu disampaikan kepadanya. Keputusan menteri adalah mutamat. Suatu perakuan pendaftaran sementara dan suatu perakuan amalan yang dikeluarkan di bawah subseksyen 4 hendaklah sah selama tempoh 12 bulan dari tarikh perakuan itu dikeluarkan. Seterusnya, sesuatu perakuan pendaftaran sementara dan sesuatu perakuan amalan yang dikeluarkan di bawah subseksyen kurungan 4 boleh dibaharui apabila permohonan dibuat kepada lembaga dalam borang yang ditetapkan tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh perakuan itu habis tempoh. Dan seterusnya adalah tiap-tiap permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 9 hendaklah disertakan dengan fee yang ditetapkan dan apa-apa dokumen dan maklumat sebagaimana yang dikehendaki oleh lembaga. Okay, seterusnya. Next. Okay, perakuan amalan duit tahunan. Seorang kaunselor yang didaftarkan di bawah Seksyen 26 dan berhasrat untuk menjalankan amalan sebagai kaunselor hendaklah membuat suatu permohonan dalam borang yang ditetapkan dalam tempoh satu bulan dari tarikh perakuan pendaftaran itu dikeluarkan kepadanya di bawah subseksyen 26 kurungan 4 bagi suatu perakuan amalan duit tahunan. Tiap-tiap permohonan bagi perakuan amalan duit tahunan hendaklah disertakan dengan fee yang ditetapkan dan hendaklah mengandungi alamat tempat utama, tempat lain di mana kaunselor berdaftar itu berhasrat untuk menjalankan amalan sebagai kaunselor dan juga alamat kaunselor berdaftar itu bagi surat menyurat. Apabila diterima suatu permohonan di bawah subseksyen 1, lembaga boleh mengeluarkan suatu perakuan amalan duit tahunan kepada pemohon yang membenarkan pemohon menjalankan amalan sebagai kaunselor di tempat yang dinyatakan dalam perakuan itu dalam tempoh 2 tahun yang baginya perakuan amalan duit tahunan dikeluarkan. Next. Next, Muharram. Okay. Walau apapun yang berlawanan dalam akta ini, seorang kaunselor berdaftar yang telah membuat suatu permohonan di bawah subseksyen kurungan 1 boleh menjalankan amalan sebagai kaunselor tanpa perakuan amalan duit tahunan mulai dari hari permohonannya di bawah subseksyen itu diterima oleh lembaga sehingga hari perakuan amalan duit tahunan itu dikeluarkan kepadanya di bawah subseksyen kurungan 2. Bagi maksud akta ini, mana-mana peraturan yang dibuat di bawah akta ini, dia hendaklah disifatkan telah mempunyai suatu perakuan amalan duit tahunan dalam tempoh itu. Sesuatu perakuan amalan duit tahunan boleh dibaharui apabila permohonan dibuat kepada lembaga dalam borang yang ditetapkan tidak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh perakuan itu habis tempoh. Sesuatu permohonan yang telah dibuat yang dibuat lewat daripada tempoh yang disebut dalam seksyen subseksyen 5 tidak boleh dibenarkan melainkan jika fee tambahan yang ditetapkan sudah dibayar. Dan seterusnya adalah subseksyen 2 dan 3 hendaklah terpakai bagi sesuatu permohonan
bagi pembaharuan suatu perakuan amalan duit tahunan sebagai ia terpakai bagi suatu permohonan baru. Next. Perakuan hendaklah dipamerkan. Okey, tiap-tiap kaunselor berdaftar hendaklah mempamerkan di bahagian yang mudah dilihat di premis yang dia menjalankan amalan sebagai kaunselor. Suatu salinan perakuan pendaftarannya atau perakuan pendaftaran sementaranya mengikut mana-mana yang berkenaan dan perakuan amalannya. Jika seseorang kaunselor berdaftar menjalankan amalan sebagai kaunselor di lebih daripada satu premis, dia hendaklah menyediakan satu salinan perakuan pendaftaran atau perakuan pendaftaran sementara mengikut mana-mana yang berkenaan dan perakuan amalan dipamerkan di bahagian yang mudah dilihat di setiap premis itu. Sesiapa yang melanggar subseksyen 1 atau 2 melakukan suatu kesalahan dan sesiapa yang mempamerkan atau membenarkan untuk dipamerkan di mana-mana premis suatu perakuan pendaftaran atau perakuan pendaftaran sementara atau suatu perakuan amalan atau satu salinan mana-mana perakuan itu yang mengandungi nama atau gambarnya pada bila-bila masa sedangkan namanya tidak ada dalam daftar atau tidak memegang satu perakuan pendaftaran atau perakuan pendaftaran sementara yang sah mengikut mana-mana yang berkenaan atau suatu perakuan amalan melakukan suatu kesalahan. Next. Perubahan atau tambahan tempat amalan. Jika terdapat perubahan alamat premis yang dinyatakan dalam perakuan amalan di mana seseorang yang berdaftar menjalankan amalan sebagai kaunselor atau seseorang yang berdaftar dan menjalankan amalan sebagai kaunselor di mana-mana premis sebagai tambahan kepada premis yang dinyatakan dalam perakuan amalannya. Seseorang tu hendaklah dalam masa 30 hari perubahan atau tambahan sedemikian memberitahu pendaftar secara bertulis tentang perubahan atau tambahan itu. Tiap-tiap pemberitahuan di bawah subseksyen 1 hendaklah disertakan dengan butir-butir mengenai pendaftaran perakuan pendaftaran sementara mengikut mana-mana yang berkenaan dan perakuan amalan kaunselor berdaftar itu. Pendaftar boleh menghendaki kaunselor berdaftar mengemukakan apa-apa maklumat sebagai yang difikirkannya perlu tentang premis yang disebut dalam subseksyen 1 dan orang berdaftar itu hendaklah mematuhi kehendak itu. Seterusnya, siapa yang melanggar subseksyen 1, 2 atau 3 adalah melakukan sesuatu kesalahan dan pendaftar hendaklah menguruskan alamat baru atau alamat premis baru yang kaunselor berdaftar itu menjalankan amalan sebagai kaunselor pada perakuan amalan kaunselor berdaftar itu dan mengembalikan perakuan itu kepada kaunselor berdaftar itu. Next. Okay, yang seterusnya adalah pemberitahuan mengenai pertukaran alamat. Tiap-tiap kaunselor berdaftar hendaklah memberitahu pendaftar tentang apa-apa pertukaran alamatnya bagi surat menyurat dalam masa 14 hari dari pertukaran itu. Dan mana-mana orang yang melanggar subseksyen 1 adalah melakukan suatu kesalahan. Dan next. Yang terakhir untuk bahagian 4 adalah perakuan pendua. Seseorang kaunselor berdaftar yang hilang perakuan pendaftar atau perakuan pendaftaran sementaranya mengikut mana-mana yang berkenaan hilang hendaklah dengan serta-merta memberitahu kepada pendaftar tentang kehilangan itu. Pendaftar hendaklah apabila permohonan dibuat dan fee yang ditetapkan dibayar oleh kaunselor berdaftar itu mengeluarkan kepada kaunselor berdaftar suatu perakuan pendaftaran pendua atau perakuan pendaftaran sementara pendua mengikut mana-mana yang berkenaan. Seterusnya, bahagian 5 saya serahkan kepada pembentang yang lain. Assalamualaikum. Seterusnya adalah bahagian kelima iaitu pertemuan perbadan menjalankan amalan sebagai kaunselor. So dia ada dua iaitu ada tiga komposisi pertemuan perbadan yang boleh menjalankan amalan kaunseling sebagai kaunselor. So dalam section 33(1) tiada pertubuhan perbadanan boleh menjalankan amalan sebagai kaunselor melainkan jika lembaga pengarahnya terdiri daripada
keseluruhannya orang perseorangan yang merupakan kaunselor berdaftar atau sebilangan besarnya orang perseorangan yang merupakan kaunselor berdaftar dan orang perseorangan lain yang berada dalam profession yang ada hubungan dengan profession counseling dan diluluskan oleh lembaga serta mana-mana pertubuhan perbadanan yang melanggar subsection 1 melakukan sesuatu kesalahan. Yang seterusnya adalah pertubuhan perbadanan yang menjalankan amalan sebagai kaunselor. Section 34, sesuatu pertubuhan perbadanan yang menjalankan amalan sebagai kaunselor hendaklah boleh menggunakan gelaran kaunselor berdaftar atau apa-apa gelaran dalam mana-mana bahasa yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai membayangkan bahawa pertubuhan perbadanan itu ialah sesuatu pertubuhan perbadanan yang menjalankan amalan sebagai kaunselor. Seterusnya, boleh menggunakan atau memamerkan apa-apa papan tanda, papan kad atau reka bentuk lain yang menggambarkan atau membayangkan bahawa pertubuhan perbadanan itu ialah suatu pertubuhan perbadanan yang menjalankan amalan sebagai kaunselor dan berhak mendapat dalam mana-mana mahkamah apa-apa fee, charge atau saraan bagi perkhidmatan kaunseling profesionalnya selagi ia mematuhi subsection 33-1. Yang ketiga adalah pemberitahuan mengenai perubahan komposisi dan pertukaran alamat. Sesuatu pertubuhan perbadanan menjalankan amalan sebagai kaunselor hendaklah memberitahu lembaga bahawa tentang apa-apa perubahan dalam komposisi lembaga pengarahnya dalam suatu laporan yang mengandungi butir-butir lengkap tentang perubahan tersebut. Tentang apa-apa perubahan alamat yang dia menjalankan amalannya sebagai kaunselor dalam masa 14 hari dari perubahan itu. Sorry, lupa nak stay slide. Kenapa dia sekat ni? Okay, Muharram, kita ada lebih kurang 2 minit lagi. Macam ni, Muharram nanti send dalam slide ni dalam group. Nanti Alan boleh baca. Ada berapa slide lagi, Muharram? Ada lebih kurang macam 10 sebab ada bahagian 6, 7, 8 lagi. Sekarang baru bahagian 6. Okay, tak apa. Nanti Muharram akan send maklumat ni dalam slide. Kalau kata tak sempat nak present nanti, pelajar-pelajar boleh baca. Cikgu pun akan baca juga. Cikgu lebih selesa baca slide daripada baca ni. Daripada baca apa ni, yang PDF tu. So, boleh tak Muharram buat kesimpulan untuk bab ni? Okay, so kesimpulan lah secara keseluruhan buat kita ni macam kita belajar yang saya lepas tu, etika counselling. Apa-apa yang kita belajar dalam etika kaunselor itu kebanyakan diambil daripada Akta 580 ni, Akta Kaunselor. So dia macam kita balik je lah apa yang kita belajar dekat etika tu. Sebenarnya dia sama je, benda yang sama. Dia apply proceeding, tata tertib, macam mana kita nak pergi mahkamah, fee, charge dan anggota dalam lembaga kaunselor tu semua lebih kurang sama je. So itulah secara keseluruhan Akta 580, Akta Kaunselor di Malaysia. Maknanya grup awak ni dah belajar etika lah Ya, yeah, betul. Okey, maknanya kalau dah belajar etika, maknanya ini macam just macam ulang kaji lah ulang kaji kepada cikgu juga akta ni kadang kita terlepas pandang kan. Kerana kita takut kita berpraktis dan unethical. So terima kasih kepada kumpulan dua. Nanti boleh kongsi slide ni untuk pelajar-pelajar dan juga cikgu lah. Cikgu akan baca sebab selalu. So setakat ini ada apa-apa soalan tak? Ataupun daripada Aiman kalau ada apa-apa nak sampaikan sebagai wakil kelas? Aiman ada apa-apa ke nak sampaikan dalam kelas ataupun ada sebarang soalan? So ada apa-apa soalan daripada pelajar-pelajar? Silakan. Tak ada cikgu. Tak ada So baik, kalau tidak ada kita rasa kita berhenti dulu setakat ni. Kita tangguhkan kelas kita. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kita jumpa minggu depan. Kita tundakan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul as.